Kita terus tak tengok takut ada naik check engine ke apa. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my video. So, video kali ni lagi-lagi pasang mood Grandy. Aku ada beli barang untuk Grandy. Aku jumpa di FB Fire Snow Filter. Pan aku cerita lah apa function benda ni. Hujung video lah, hujung video sebenarnya cerita. Unboxing dulu, jom. So, Fire Snow Filter. Jadi, ni bagi dia beri. Dia beri dua ni lah, ni nak. Kalau kira, kalau tengok ada gambar hang dalam live video tu, dia letak dekat bateri. Dia letak dekat bateri lah, ni sakul dekat bateri tu. So, aku nak cerita pasal function benda ni. Sebelum kita pasal lah, kita nak cerita lah kelebihan. Kelebihan aku beli benda ni. Jadi, sebab aku tak ingat, aku baca live video. Okay. Kalau kira dalam live video ni, yang dia ayak, engine akan jadi power. Tu pick up ada. Aku ada baca sana ni komen-komen. Memang semua positif. Maknanya pakai 2-3 tahun tak ada rasa benda tu down ke power tak sampai ke mana. Memang banyak benda-benda positif. Jadi di caption dia ni dia ya. Kalau nak getih pun boleh pakai G. Biasanya boleh pakai G yang rendah. Kita boleh pakai G lah. Maknanya pakai benda ni boleh rasa lah pick up dia ada power sikit. Dan dia kata kalau biasa pomen buat engine, engine kan boleh sama power. One man yang buat edge tu pun tak boleh dapat sepower daripada kita bakar benda alat Firestone. Betul ke tak tahu lah, tapi kita pasal dulu. Nanti mungkin petang ni, pasal petang ni aku akan test lah dulu. Tengok terus aku kan. Untuk first kita beli tu, kita transfer je ke dia. Tapi mungkin ya, dia bagi kita trial 10 hari. Kalau jadi, dalam masa 10 hari kita boleh bayar secara asuransi ataupun bayar sekaligus. Dan kalau tak jadi, dia boleh refund kita balik. Tapi mungkin dia boleh ya, dia refund public ya. Boleh atau mungkin boleh atau mungkin post dia hal kita nak tak kita boleh ya. Kalau tak jadi ya ke refund buat 40. Kalau jadi kita sambunglah sampai habis harga dia. Harga dia aku tak tahu apa. Dia pun jimat minyak. Pakai benda ni boleh rasa jimat minyak. Aku tak tahu lah sebab brand ni 2.4 disebabkan dia 2.4 4 speed. Disebabkan 4 speed tu lah minyak dia aku rasa besar sikit. Dia besar segera ni aku pakai setakat ni. Kalau main jalan kawasan kota baru aku bawa buku tank. Dia boleh pergi sampai 300 km. Kalau kita pergi jauh boleh sampai 5 lebih ke 600. Aku tu pengalaman aku lah berdasarkan aku pakai selama 3 tahun. Itulah yang aku boleh cakap. Jadi benda ni aku tak boleh pasal lalu sebab kereta tak ada sini. Kita balik rumah, aku sambung nanti rumah nanti kita pasal. Aku tak tahu pun nak pasal gana benda ni. Tapi dia kata sambung dekat bateri. Hari kita palantau je lah. Jadi aku sambung rumah kejap lagi. Let's go. Okay, jadi dia ada bui 2 hardware sepanas 10. Yang kita perlu sepanas 10 dengan cara notor dia lah. Kadang-kadang tepek dah betik kita, dia mari dengan ada dah betik belakang dia ataupun ikat ke betik mana-mana ya. Jadi sini ada positif, ada negatif. Positif dekat positif, negatif dekat negatif. Jadi kita basah dulu. Dan ni pandai kita ikat kemah dia dengan sepanah 10. So dah siap pasal. Kita try start tengok takut ada naik check engine ke apa susah pula. Jadi tak ada naik kot ke apa pun ada meter. So selesai pasal. Esok pagi aku nak try lah tengok ada perubahan ke dari segi power, pick up, minyak apa semua. Aku cerita pagi esok. Jadi dah siap pasal. Esok aku sambung. Tengok lah esok kau 2-3 hari next aku sambung video ni. So aku pick up video bila nanti dah test. Ciao.
Alright gang, kalau tengok last footage tadi, aku ada rekod satu video yang kita tengok flash. So conclusion dia, boleh pakai lah. Pickup tu ada minyak aku tak jamin, minyak tu jimat tak, sebab aku baru pakai 2-3 hari baru. Ni video ni dah 2-3 hari selepas aku pakai benda ni lah. Dan vibrate, sebab dalam review dekat caption yang dia promo bagai tu, dia kata kurang vibrate. Boleh kata kurang sikit lah, sebab kata ni time masuk D dia akan rasa gegar walaupun dah tukar moting. Boleh tahu, boleh bagi tahu tau aku pasal dia gapo. Walaupun dah tukar moting baru, dia masuk D akan rasa gegar. Boleh komen dekat bawah, aku nak baca komen-komen yang mana membantu lah. So pickup dia, dia mari pada RPM awal dalam 3,000 lebih ke 4,000, sebab Mavic dia buka pada 4,000 lebih kata silap aku. Minyak dia, maaf aku tak boleh nak review, jimat ke tak sebab baru pakai. Mungkin next video aku akan masuk pasal fuel consumption bila dah pakai Firestorm sendiri. So, berbala ke tak? Berbala tu depend pada diri sendiri. Kalau aku mungkin berbala kot, sebab mula-mula kita bayar 50 riyal, dia bagi kita 10 hari untuk test. Lepas 10 hari tu bayar 50 riyal sebulan ataupun bayar stoker sampai 200 setengah. Bagi ni 200 setengah. Kita boleh bayar 50 riyal sebulan ataupun 50 riyal seminggu, ikut atas kita lah. Tapi kalau ikut bayar dia 50 riyal sebulan, siapa lah 200 setengah, ataupun boleh bayar stoker, dia akan refund balik kita 40 riyal. Mungkin 10 riyal tu untuk postage aku nak sesapa kat kita. So itu saja yang aku boleh ayak. Mungkin aku rasa berbaloi kot, sebab aku pun tadi ayah aku bawa, dia ada rasa ada sikit je lah pickup dia. Sebab NA, kalau mungkin pakai dia kata turbo, aku rasa banyak sikit kot pickup dia. Ni NA, NA susah sikit nak naik horsepower. So itu saja video aku untuk hari ni. So ada kamu nak tanya, boleh komen dekat bawah, aku akan baca satu persatu, aku akan jawab insyaAllah. So itu saja video aku untuk hari ni. If kau suka video ni, boleh like, subscribe, tekan butang loceng, share dekat member. I will see you next one, next video. Peace out. Assalamualaikum.